Lala ni makan gitu saja sedap. Sedap tak, Dik? Yes, taste like butter. Ha. Yo, anak akak kata lala rasa macam butter. Macam mana cara nak masak lala rasa macam butter? Sebenarnya tak letak butter pun. Tengok video akak sampai habis. Assalamualaikum. Hola holi cikabum cikabum. Hari ni akak nak tunjukkan cara akak masak lala halia bersos tiram. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lala. Okey, hidup lagi ya lala ni. Okay, nampak tak dia hidup lagi eh? Ni masuk balik. Okey, lala ni akak dah bersihkan dan akak rendam lala dalam air yang akak dah campur-campur dengan garam. Bahan untuk tumis, akak sediakan 1 labu bawang besar yang akak dah hiris-hiris, 2 inci halia akak dah hiris juga, 3 ulas bawang putih dan juga 4 batang cili api merah. Okey, ini semua dah hiris lah. Akak gunakan 2 batang serai sebab serai akak kurus meleding macam ni. Jadi akak letaklah 2 batang. Kalau serai korang gemuk, 1 aja pun cukup. Dan tak lupa juga sos tiram. Bahan-bahan dah tersedia. Ha, masak! Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton! Kuali yang panas, akak akan letakkan minyak sedikit. Eh, kuali ni dah panas, jadi minyak tu pun teruslah panas. Akak masukkan semua bahan-bahan tumisan. Tumiskan bahan-bahan ni sampai dia layu. Ha, terjongkang kau, akak punya serai panjang. Okey, bawang-bawang akak pun dah layu. Akak akan masukkan, sos tiram ni akak masukkan dalam 2 sudu besar. Akak akan masukkan garam sedikit, 1 sudu kecil, dan juga gula. Akak letak 2 sudu gula ya. Okey, time macam ni akak akan masukkan lala. You wanna make the lala in the kitchen on the floor. Kita masukkan lala terus. Lala ni akak dah toast daripada air yang akak rendam tadi, garam, air garam tu. Akak toast dan akak bilas lagi. Nanti akak tunjukkan bagaimana bentuk lala bila dia dah masak. Kita biarkan dulu dengan api yang besar. Kalau ada tutup kuali yang besar tu, bolehlah tutup. Macam akak tak ada tutup kuali tu, jadi akak tak tutup lah. Okay, kita tunggu sebentar. Okay, lala akak semua dah terbuka macam ni. Nampak eh? Apa maksud terbuka? Okay, ni semua terbuka dah. Okay, terkangkang gitu. Nah, ni terbuka. Semua dah terbuka. So, maksudnya lala kita dah masak. Kalau kita dah masak lala, lepas tu di antara yang terbuka-terbuka tu ada satu yang masih tertutup. Itu terus buanglah sebab takut dalam tu ada lumpur. Jadi itu terus buang, tak payah buka. Tapi kalau nak gatal ke tangan tu nak buka, buka dekat sinki. Jadi kalau lumpur pun jatuhlah lumpur tu dalam sinki. Tak adalah jatuh atas pinggan makan kau, Dik. Semua lala kat dah masak. So, itu sajalah cara akak masak lala halia bersos tiram. Bon appetit. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.